Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk video kali ini saya mau berikan tutorial bagaimana cara membuat masakan khas Indramayu, yaitu pedesan entok. Jadi makanan ini sangat favorit sekali di negaranya, di Indramayu. Sewaktu saya ke sana, saya sangat menikmati sekali karena masakannya beda dari daerah-daerah lainnya. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules? And imagine a utopia. Bebeknya yang akan kita potong jadikan pedesan entok atau apa? Dicari-cari. Pedesan entok. Pedesan entok. Khas Indramayu, guys. Nah, ini, Dek. Adek. Ngadep, wes. Oke, kita potong. Terus, iya. Hah? Tiba-tiba ini. Bumbu-bumbunya sangat komplit dan ada beberapa bumbu rahasia yang hanya orang Indramayu yang tahu itu. Oke, silakan. Saya sudah kupas semua di sini. Anda bisa praktekkan di rumah. Nanti saya ada dua episode, yaitu bumbu-bumbunya, terus pemilihan entoknya. Nah, untuk yang episode kedua nanti cara pembuatannya nanti saya bikinkan video kalau respon dari komen dari para sahabat YouTube untuk video saya ini good atau minta video kelanjutan. Oke, guys, silakan menikmati video saya. Jangan lupa subscribe, like and comment. Okay, guys, untuk membuat masakan pedesan entok khas Indramayu, berikut ini saya berikan kuncinya, bumbu-bumbunya yang ini rahasia dari orang Indramayu ini, guys. Tidak semuanya dikasih tahu, ada beberapa nanti. Jadi pertama itu cabai campur, cabainya kurang lebih 1 ons, cabai merah, cabai rawit sesuai selera. Yang pedesan berarti ya pasti pedes, jadi banyak. Terus yang kedua ini daun salam. Jumlahnya kurang lebih 7, jadi ganjil, guys. Terus ini gula jawa, gula merah 1 lima. Terus ini kemiri. Terus ini asam, 1 plastik ini asam.
Habis itu ini kencur. Kencur ada berapa? Dua, tiga. Jadi tiga potong. Jadi kemirinya kurang lebih 11 biji lah. Tiga. Jadi semuanya ganjil misalnya. Nggak boleh genep. Terus ini bawang merahnya 7. Bawang merahnya 7. Terus ini 1. Kunyitnya ada 3, guys. Kunyit. Ini kunyit ada 3. Terus bawang putih 5. Oke, bawang putih 5. Daun salam. Nah, ini nih. Kayu manis. Sweet wooden dalam bahasa Melayunya. Sweet wooden, kayu manis. Nah, ini satu lagi nih. Sereh. Ini sereh namanya. Satu batang. Gak usah pakai akar, guys. Akarnya dipotong. Terus ini namanya ketumbar. Ketumbar. Ketumbar kita taruh di sini. Yang rasanya tuang. Ini ketumbar totalnya 99, guys. Nanti bisa dihitung. Jadi semuanya serba ganjil. Terus ini merica. Merica. Kalau merica ini totalnya 33. Biasa waktu kita sholat kan subhanallah juga 33. Ini mericanya 33. Ya. Oke, okay, guys, itu bumbunya. Jadi nanti kita juga cari bagaimana cara buat. 1 kilo 750. Hah? 1 kilo 750. Hampir 2 kilo. Heeh. 2 kilo kurang seperempat. 1 kilo 3 per. Oke. Okay.